Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Hari ini Rabu petang . Jam 4.5 minit petang. Saya berada di Keterih, Kelantan. Rumah kakak kepada menantu saya lah. Kami tinggal di sini. Luar malam, insyaAllah. Kali ini melawat. Ini Tawaf Hadi. Rumah ni ada di tengah-tengah Tawaf Hadi. Di rumah ni betul-betul di tengah Tawaf Hadi . Yang ni bangunan Burung Walid. Bangunan Burung Walid. Sebelum Burung Walid sudah hampir 7 tahun dah covered. 1 kilo berat. Apa ni, Burung Walid punya sangkar . Hampir 3,000 lebih. Ini rumah dia. Ni di Keterih, Kelantan. Kita nak masuk dalam bangunan Burung Walid ni. Tak pernah tengok apa dalam ni. First time tengok rumah Burung Walid. Memikat burung. Ada sistem ni bila burung ni. Ni burung dah ni. Tu nampak burung tu. Allahuakbar. Ni untuk apa ni? Ini untuk sarang. Ini sarang dah. Mana? Ni. Ni sarang Burung Walid. Ni yang harga mahal ni. Sampai ekspor ke luar negara. Banyak burung ni. Bila malam dia penuh . Yang ni apa kan? Suasana ni. Mis . Atai pun sama lah. Dua tingkat je. Tiga tingkat. Benda sama je lah. Dia masuk kat mana burung ni? Daripada atas ke burung bawah? Banyak belanja buat ni. Tengoklah, ingat bangunan semata. Rupanya ada sistem dia ni. Ambil udara. Menuju. Tengok. Selama ni ingat bangunan kosong. Rupanya beginilah cara dia. Alright, dah nampak dah. Cantik. Ini tuan dia. Orang Kelantan. Ni Keterih. Alright. Kita naik atas tingkat 1. Dah ada 3 tingkat. Ni burung sangkar. Dia menyanyi lah. Oh,
Mis, dekat bangunan ada penyejuk. Mis, dia tak panas. Yang ni hitam ni apa ni? Yang hitam ni betul? Aroma. Ya? Aroma. Aroma. Pemikat. Oh, pemikat burung. Atau belanja mah. Mahal kan? Ini ada beda ni. Baik ni dia semua. Saya ingat selama ni bina rumah kosong lah. Kan? Nanti burung datang sini. Ingat selama ni macam tu lah kita ingat kan? Rupanya ada sistem dia tu. Oh. Ni bina ni macam mana? Dia kena belajar dulu kursus ke? Kursus dulu kan? Ha? Bermakna sebelum bina betul-betul berminat ni kena khusus dulu lah, berkhusus. Susah sikit lah kan. Pantang larang dia rumah kan. Alhamdulillah, itulah tadi terlibat sedikit pengenalan tentang bagaimana membela burung walet ya. Mendapatkan dia punya sangkar tu. Harga mahal. First time saya datang melihat. Selama ni kita ingat bangunan dia bangunan kosong. Rupanya di dalam ni ada berbagai-bagai sistem. Sistem elektrik, pengudaraan, penyejuk semua ada. Subhanallah. Terima kasih bang. Terima kasih banyak pengenalan. Tadi ya, sahabat-sahabat, sebuah sedikit tentang bagaimana dia nak memelihara burung balik walet untuk mendapatkan dia punya sangkar atau sangkar itu sangat mahal. Kilo dalam 3,000 lebih. Alhamdulillah, 3,000 lebih bukan senang nak dapat. Okey, ini saja dapat saya warikan pada petang ini. InsyaAllah kita akan pergi lagi mana-mana tempat untuk diperkenalkan kepada sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.